mesin yang dari Kendal. Kendal. Pasang pada ya nih. Nanti ini di ini aja ya. Ini datang kemarin pas hujan-hujan ya. Harusnya kalau hujan-hujan saya udah sering kali bilang jangan kirim atau dilihat dulu packingannya. Mungkin jasa kirim karena ada target waktu dan lain sebagainya ya. Jadi mengharuskan kirim gitu. Dan pasar semua jadi itu. Terus dari si dari pengirim sendiri dia tidak menambahkan plastik ya, nggak ngecek plastik yang sudah dikirim itu kondisinya kedap air atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya nih itu kan lewat plastik nah, jadi kita ambilkan plastiknya nanti kita keringkan dulu ya. Sejak ini pasar sekali ya. Karena udah masuk musim hujan ya, jadi usahakan kiriman-kirimannya kemarin itu sebisa mungkin safety dari air ya. Oke. Sebelah sini kering ya. Usahakan adalah tahan terhadap air. Nah, ya ini basah sekali nih, kepoh gitu ya. Yang copot. Nah, kita langsung buka saja isinya yang dikirimkan apa saja. Oke, set. Ini dua ya. Oh, ini harusnya digeser ke sana. Kalau kirim, oke. Itu yang dikirim ya. Jadi nanti kita kirim balik pun yaitu barang yang dikirimkan. Nah, ini harusnya geser ke sana ini. Digeser manual. Ini mesinnya ya. Tuh, tutup komplit. Oke. Kita cek dulu. Oke, ini kita tes. Banyak juga kerjanya. Kurang 10. Oke, harapannya selalu lancar. Perhatikan. Oke, semua normal ya. Skocnya belum terpasang. Oke, spulnya belum terpasang tadi ya. Kita mundurkan ini barusan dibetulin. Langsung menjahit. Spulnya kan dipasang tadi itu pak. Jadi maklum namanya juga manusia ya. Nanti kita lihat lagi setelah mendekati akhir ya. Ini biarkan jalan aja. Anu aja diplastikin lagi aja, plastik hitam. Kan bukan yang main basahnya yang itu tuh lagi tak jemur dulu gitu. Hah? Ya semuanya nanti. Oh, ada tiga sih. Oke, saya tinggal ke dalam untuk ngeprint alamatnya. Ternyata selesai juga ya. Jadi video
endingnya tidak ada, jadi videonya begini saja. Just okay, siap dikirim. Okay, kirim.